Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh masak yang simple saja, bahan yang telah Kak Noh buat beberapa hari yang lalu di channel satu lagi, iaitu Nuraini Carry Life. Hari ni Kak Noh nak masak lah, tapi cara Kak Noh mengolahnya mungkin sedikit berbeza, sebab kita tak semestinya goreng-goreng macam tu saja kan. Kalau Kak Noh, Kak Noh akan goreng tambah-tambah ada bahan-bahan yang tertentu untuk menjadikan dia lebih sedap. Hari ni siap dah pakai apron ya. Abaikan apa yang ada kat belakang, inilah sederhananya dapur Kak Noh. Kak Noh, tapi inilah kebahagiaan dan dapur inilah yang Kak Noh membina impian Kak Noh. Jadi minta maaf lah kalau ada yang mengganggu pemandangan kawan-kawan ya. Fokus pada apa yang Kak Noh nak masak ya, okey. Hari ni Kak Noh nak masak, jangan melalut panjang-panjang. Hari ni Kak Noh nak masak ikan masin yang Kak Noh telah buat beberapa hari yang lalu dan dia telah kering. Keringan cantik, tak ada pun ulat-ulat, bersih. Ya, bersih kan kawan. Nah, Kak Noh jemur dalam masa 3 hari. Kebetulan cuaca panas 2-3 hari ni. Akhirnya ikan masin Kak Noh jadi dengan elok. Jadi hari ni Kak Noh nak buat goreng ikan masin cara Kak Noh ya. Nanti ada orang kata, alah orang masak ni orang tahu. Betul, ada orang yang lebih pandai pun daripada Kak Noh. Kak Noh hanya berkongsi apa yang Kak Noh masak. Kalau kawan-kawan rasa nak jamah, nak cuba, silakan. Okey, mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat ikan masin goreng cara Kak Noh. Okey, ikan masin goreng, resepi ikan goreng masin cara Kak Noh. Kita ada ikan masin. Ni Kak Noh masak 2 keping je lah. 2 ekor je. Masak banyak-banyak temenong kita kan. Ni Kak Noh tinggalkan satu ya. Ni ada 2 ekor ikan masin yang telah Kak Noh bersih. Nampak yang ini? Nampak bersih kan? Elok kan? Okey, mana kawan-kawan yang nak tahu cara Kak Noh mengolah ikan masin ni, boleh pergi channel Nuraini Carry Life ya. Okey, ni 2 ekor. Dan bahan sampingannya ialah kita ada 2 biji bawang besar, ada 2 biji cili cili besar hijau dan merah, ada 5 biji cili api merah, ada 3 biji cili api hijau, ada halia, ada 4 ulas bawang putih dan limau kasturi. Limau kasturi. Limau nipis ya. Okey. Ini ialah bahan untuk Kak Noh masak ikan goreng masin, ikan masin Kak Noh. Benda yang pertama Kak Noh buat, sebab ini masinnya terkawal, jadi Kak Noh tak perlu tak perlu lagi lah nak apa? Kita dah basuh bersih macam tu kan. Ini kepala jangan buang kawan-kawan. Boleh je makan, tak ada masalah. Kalau yang ada pantangan kata memang kalau makan kepala ikan ni tak elok kan. Tadi yang ni kalau tekanlah kita nak buang pula kan, kita bersihkan elok-elok. Ni. Nanti Kak Noh tak letak apa? Tak letak garam lagi dah ya. Okey, ni kita potong macam ni. Kak Noh potong besar-besar macam ni lah. Kalau ikut kawan-kawan, ikut suka kawan-kawan lah ya. Okey. Kita akan hiris semua bawang bahan-bahan ni. Okey kawan-kawan, kita hiris ya. Hirislah macam mana pun, tapi Kak Noh buat hiris macam ni lah. Ya. Yang bulat-bulat begini. Sekali-sekali kawan-kawan kita masak lauk ikan masin je. Nanti ada yang kan cakap Kak Noh goreng ikan masin pun nak tunjuk. Tak ada salahnya kan. Bukan semua orang. Apa? Dia mesti juga, walaupun dia tahu masak ikan masin, goreng ikan masin tu macam mana, tapi dia mesti nak cuba juga resepi yang baru, cara goreng ikan masin kan. Selalu kan kita goreng macam tu saja. Yang ini memang sedap kawan-kawan, sebab kita buat sendiri kan. Jadi ikan masin ni memang tak masin ya, tak masin sangat, masin sedikit sahaja, sebab kita dah masa buat tu kita dah jaga garamnya ya. Okey, kita hiris ni. Ni semua hiris saja ya, sebab kita goreng kan, kita hiris sahaja. Okay. Yang ini tidak ada perasa lain ya. Tak ada perasa lain. Dia hanya goreng ikan masin macam tu saja. Nanti masin pada ikan tu akan keluar ya. Allah. Ni kita belah macam ni saja ya, tapi jangan putus ya. Nanti Kak Noh memang makanlah cilinya. Kalau kita letak tapi tak makan, baik jangan letak kawan-kawan. Nanti membazir. Kak Noh memang kalau letak maknanya Kak Noh makan ya.
Okey. Kita buat sini semula lah. Nanti panjang masa kan goreng ikan masin je pun. Okey kawan-kawan, dah siap? Semua ini halia kat nampak panjang-panjang macam ni ya. Dia halia muda lagi sedap ya. Okey dah siap, kita akan mula masak goreng ikan masin kita. Okey kawan-kawan, minyak kita dah panas. Kita goreng ikan masin kita. Bismillah. Okey. Goreng ikan masin kita. Sesekali ya makan ikan masin. Tapi kalau untuk buat sendiri ni jangan risaulah. Masinnya tak masin lah. Tak masin sangat ya. Ni kat tadi Kak Noh dah basuh. Sebab Kak Noh tak nak lah dia apa. Nanti tanya tak basuh ke Kak Noh. Aduh kawan-kawan. Ni bau dia harum kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nak tengok cara Kak Noh apa kiang ikan masin ni, boleh pergi tengok kat channel Kak Noh satu lagi ya. Okey. Nanti lusa dah Kak Noh sibuk kawan-kawan, tak tahulah ada video ke tak kan. Sebabnya Kak Noh nak beraya. Kak Noh nak ziarah mak mertua. Okey, ni kita goreng sampai ikan masin kita garing ya. Tapi Kak Noh tak nak dia garing sangat sebab nanti tak sedap ya. Kalau kawan-kawan nak yang jenis rangup-rangup tu silakan. Tapi Kak Noh takkan rangup sangat lah. Setakat ikan tu masak dan sedikit warna perang dah. Tak nak garing-garing sangat nanti tak sedap kawan-kawan. Okey. Kita tunggu dia sampai masak ya. Okey kawan-kawan. Nah, ni Kak Noh macam ni je ya. Nampak ni? Kak Noh angkat. Dan kita akan goreng bahan-bahan kita tadi ya. Kita guna minyak yang sama sebab ikan kita kan tak masin sebab kita buat sendiri. Jadi minyaknya kita ambil tu bau, dia punya bau tu yang paling sedap ya kawan-kawan. Ya Allah kawan-kawan, Kak Noh dah siap, dah berborak sorang-sorang dalam masa 2 minit. Akhirnya Kak Noh tak pasang dapur Kak Noh, kamera Kak Noh. Jadi tahunya dah siap macam ni. Okey, tak apalah, Kak Noh akan cuba terangkan pada kawan-kawan. Tadi kita kurangkan minyak gorengan ikan masin kita tadi. Kak Noh dah kurangkan. Jadi Kak Noh tumis halia, bawang merah, bawang putih. Dengan halia, bawang merah, bawang putih, kita tumis dulu sampai agak sedikit layu. Baru Kak Noh tambah cili api dengan cili merah. Okey. Tak ada bubuh perasa apa-apa ya. Okey, lepas tu Kak Noh letak ikan masin, gaul sekejap, kita kacau sekejap dan tutup api. Dan ketika tutup api tu Kak Noh perah 2 keping ni asam limau ni, terus perah. Itu saja dan kita tutup api. Dah siap kawan-kawan. Itu saja. Kak Noh minta maaf banyak-banyak, tak tahu kenapa hari ni Kak Noh boleh terlepas cara masaknya. Masakan yang senang je pun. Harap-harap kawan maafkan Kak Noh ya. Bahan tumisnya macam tu saja, senang, okey. Ni kita akan hidangkan ya kawan-kawan. Okey kawan-kawan, ini dia menu kita, ikan masin. Ni goreng ikan masin ya. Senang dan mudah. Kak Noh minta maaf tadi videonya tak full. Kak Noh minta maaf ya. Biasalah kita seorang-seorang ni bila handle tu kadang-kadang akan terlupa sebab tak ada orang nak ingatkan. Kan? Okey, jangan lupa like, komen, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng ya agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.